Kabinet Dombat, Bupati Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat menjadi salah satu bupati termuda yang dilantik Rabu siang. Berusia 26 tahun, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan bertekad majukan daerah yang dipimpinnya. Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menjadi bupati termuda di Indonesia dalam usia 26 tahun. Ia terpilih sebagai Bupati Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat dalam Pilkada Serentak Desember lalu. Pria kelahiran Mei 1989 ini tak menyangka akan memenangkan pemilihan di tanah kelahirannya. Anak lima dari pasangan Rasul Hamidi dan Putri Jawarnis ini yakin bisa menjadikan Kabupaten Darmas Raya lebih maju lagi. Saya terpilih menjadi bupati karena dukungan masyarakat dan terpilih menjadi bupati termuda pada saat ini. Dan perasaan mungkin sangat senang lah. Dan ini tidak terlepas dari hasil kerja tim dan keluarga besar. Meski menjadi bupati termuda, Sultan Rizka dan wakilnya Amrizal harus membuktikan bahwa pemilihnya tidak salah pilih. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sebagai salah satu program kerjanya. Rio Maiputra melaporkan untuk Net.